Welcome. Welcome back to the channel guys. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk like dan share. Jangan lupa untuk follow aku kat Facebook dan TikTok. Aku stream Amosad. Kebanyakannya kat stream dekat Facebook dengan TikTok. Welcome back guys, kita akan sama. Aku nak buat yang macam aku janji lah, mat farm. Harapnya hari ni boleh lah dapat mat farm tu. Aduh, dah berapa lama dah aku try nak buat mat farm. Mat farm tak buat-buat lagi. Apa berapa lama dah. Harap menjadi ya. Aduh. Aku tengok zombie kat bawah. Ini zombie kat bawah. Tak aku perlukan banyak kaca lah. Kaca banyak. Milais, buat apa hari ni? Mat farm. Aku nak buat mat farm. Kali ni mesti jadi. Aku nak buat kat mana lah. Sini boleh lah nak. Kan depan ni. Aku nak buat mak farm kat depan ni. First kali kita keluarkan dirt dulu kot. Mana zombie? Aku dah punya zombie. Mana sini lah. Sini boleh lah. Masa mana aku nak buat? Alep, thank you for the rose, Alep. Thank you, Alep. Semoga dimurahkan rezeki. Pada. Thank you for the rose. Thank you for the gift. Wait. Adam, hi. Welcome back. Welcome back. Tempat lagi tu attack skeleton. Besar ni ya shop dia. Besar lagi ya. Alep, thank you for another rose. Thank you, Alep. Lagi satu gip. Lagi satu gip. Mana lah? Sini laluan. Sini lah kan? Cukup besar. Aku takut cukup besar. Ni pun macam rendah. Thank you lagi satu lagi balik. Dia bagi satu-satu lah. Thank you, Alep.
Thank you Ale for another gift. Dah 3 rose. Dia macam main petik-petik rose kan. Dia suka saya, dia tak suka saya. Dia suka saya, dia tak suka saya. Jap. Mana aku nak letak bunga-bungaan lah. Patut pun hijau eh, tapi aku tak ada cactus lah. Letak ni luar boleh. Yang ini kita letak sini dulu. Wait. Yang tu aku letak dekat mana? Merah. Ini kan. Ah, aku tak sini. Ah, dia bagi lagi satu. Terima kasih Alip. Dah 4. Thank you Alip for the gift. First kali aku nak kena ada redstone. Aku pun tak ingat bentuk dia macam mana sebenarnya. Tapi aku perlukan comparator kan nama dia. Woi. Hai. Hai. Apa kau buat kat sini? Penceroboh. Macam mana dia spawn sana? Gelap sangat eh. Sana ke gelap sangat? Map room yang tak seberapa. Rumah sendiri tak ada lagi weh. Aku perlukan redstone. Repeater eh. Aku perlukan repeater eh. Aku tak ingat lah. Quartz. Aku perlukan repeater aku rasa. Alamak. Tegak lipat. Thank you for another rose Arif. Alip. Kau sampai dia salah sebut nama. Thank you Alip for another gift. Betul-betul dia hantar salah satu. Wait, mana? Eh? Mana crafting table? Tak ada lah. Thank you Ale for another rose. Betul-betul dia buat salah satu weh. Thank you Ale. Semoga dimurahkan rezeki bersedekah di bulan Ramadan. Macam mana aku nak buat tu lah. Thank you for another one. Memang aku tak berhenti lah weh. Betul-betul dia buat. Thank you for another gift Alif. Dah berapa tu? 7. Dah 7 gift. Aku perlukan satu torch. Torch. Comparate. Kompas. Minecraft comparator. Redstone comparator. Bukan redstone comparator. Ada lagi satu lah. Aku sebut bukan comparator yang aku perlukan. Comparator ya juga. Repeater lah kan yang ada tu. Satu dua. Alif, thank you for another rose. Dah 8. Ya, hari ni malam ni kita belajar mengira guys. Satu kot. Aku bilang kau berita. Wait, macam mana bukan berita? Oh, stone biasa. Bukan yang ni. Ada lagi satu. Mana lah? Sikit. Redstone torch. Alif, thank you for gift yang ke-9. Jaga saya, aku nak tengok. Ada satu lah. Dia satu redstone.
Proton Comparator, satu lagi repeater. Ada lagi satu salah aku. Mana lah? Aku salah ke? Redstone. Repeater dengan comparator je lah kan? Wait, jap. Ah, siap. Oh, betul lah. Repeater. Kenapa repeater dia lain lah? Satu comparator. Satu lagi. Eh, tu apa lah? Kenapa macam lain? Wait, salah. Alep, thank you yang ke berapa ni? Ke 10. Thank you gift yang ke 10. Bukan ni. Tekan buku bawah tu. Ah ni tak ada. Aku dah check sebab aku tak rasa aku tak unlock lagi kot. Compare redstone, kalau redstone ni je yang ada. Aku tak sure. Mungkin aku tak unlock lagi ke? Dia tak kau. Sekejap. Bukan ni tau. Wait, aku salah. Alep, thank you for the ketupat. Dia bagi 10 terus. Lansam. Thank you Alep. Yang ke berapa ni? Dah 20 gift. Thank you Alep. Chest 2. Satu blok. Oh, half blok. Okay. Agak. Tengah belajar nak buat. Sekejap guys eh. Kalau patutnya redstone kat sini kan. Wait, salah. Okay. Aku perlukan chest. Chest 2 dengan half blok. Aku ada gelas ke? Aku tak ada gelas lah. Bang, main FF pak. Tak main FF. Free Fire aku tak main. Tak main pak. Aku perlukan a chest. Mana? Satu je. FF aku tak main eh. Tekan crafting table dulu tak boleh. Tak ada eh. Oh, jap. Com. Tak ada. Pelik kan? Patutnya aku dah unlock dah. Kau aku salah je comparator kan? COM kan? Comparator. Comparator. Ada. Tapi yang aku perlukan bukan comparator sebenarnya. Ada satu lagi. Aku tak tahu repeater ke sebab. Oh, aku rasa tak perlu sebab. Tak ada komparator pelik. Tak apalah. So, aku perlukan. Wait, aku nak buat kat mana? Kat sini eh? Farm atas ke? Mungkin naik sikit ke? Mungkin aku buat lantai batu ke dulu? Aku buat lantai batu dulu aku. Aku buat tapak dulu. Ini boleh kot. 1, 2, 3, 4 ini. 6, 7, 8. 8, 9. Wey, Alif, thank you for life on air. Banyak. Thank you Alif, semoga dimurahkan rezeki. Bukan kaleng-kaleng dia bagi gift.
banyak. Thank you, thank you sangat-sangat. Semoga ni merupakan rezeki. Aku sepatutnya kan live semalam tau, ikut jadual. Korang boleh, by the way, korang boleh tengok jadual aku kat profile aku. Aku ada post jadual setiap minggu. Patutnya aku lah semalam, tapi semalam aku tertidur lah. Member aku dah tunggu dah nak main Minecraft. Aku tertidur pula, ngantuk. Ngantuk gila semalam. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Oh, aku rasa aku nak besar lagi. Besar ni. Happy streaming. Thank you, thank you, Alec. Ratlu, alright. Jumpa lagi dalam masa. Thank you sangat-sangat. Bagi banyak, banyak gila gift. Bagi. Mula-mula dia buat kita kira dulu. Dia tengok kita dah boleh mengira. Dia bagi selepuk. Lepas tu dia bagi buat banyak terus. Masa baik aku pandai mengira. Alamak, dia dah datang. Makhluk tu dah datang. Mati kau. Mati kau. Ingat kita biasa-biasa je. Memang lah. Nak mati main sini. Ciao-ciao. Waalaikumsalam. Welcome, welcome guys. Welcome to the stream. Aku kena letak light. Kalau tak, ada benda yang spawn dalam ni sekarang. Welcome guys. Welcome to the stream. Harapnya aku boleh at least lah siapkan sikit mud farm. Kalau tak, daripada hari tu tak boleh siap ni. Salah. Apa main mercun? Belum raya lagi. Latin kau, lama tak tengok main Endless dulu kat tengok FBA jap. Apa Facebook kau nama apa? Facebook kau nama apa? Kalau aku ingat. Mostly yang daripada Facebook aku ingat lah. Kalau biasa muncul lah. Welcome, welcome. Welcome kat TikTok pula. TikTok pula lah guys. TikTok nampak meriah. So aku stream kat TikTok pula. Welcome guys. Jangan lupa untuk share. Ajak pakcik-makcik, anak saudara, kakak-kakak, adik-adik, kawan-kawan sekolah, kawan-kawan zaman belajar. Invite diorang ke stream aku. Sembilan cukup kah? Ke tak cukup besar? Cukup lah, Nek. Patin Dura. Welcome. Betul. Yang ni lama nama aku tak nampak. Mesti busy. Mesti busy ni. Welcome, welcome to the stream. Ini betul-betul lama ni. Ini orang lama ni. Waktu-waktu aku main Minecraft. Lepas aku dah tak main Minecraft, dia dah jarang muncul lah. Macam follower aku yang lain-lain. Ramai kan. Kebanyakannya macam tu. Okay, so ini kat sini. Kebanyakannya macam tu. Lepas aku tak main Minecraft, semua hilang. Bapa saya fans dengan awak. Serius lah. Bapa awak umur berapa? Okay, so ini dah settle. Punya base. Tengok sikit. Apa dia ni letak? Boleh. Okay. Kita letak repeater. Lepas repeater, glass lagi, torch. Okay.
Mana tadi redstone torch? Boleh ni aku tak. Aku bukan pakai comparator ni. Aku bukan ni. Aku perlukan satu torch. Lima puluh enam. Bapak kau 56 fans aku eh. Dahsyat. Aku perlukan ni satu. Dan aku perlu letak sini satu. Kau perlu ni ada. Did you use ha? Bapak kau main Minecraft apa? Alright. Dah settle yang itu. Kau letak belakang dia satu. Aku salah tempat lah. Aku kasih touch lah. Tak nak buzzy. Comparator tu menghala ke, eh bukan, repeater. Repeater menghala kepada hopper. Welcome guys. Welcome to the stream. So letak lagi satu repeater. Menghala ke repeater yang first tadi. Lepas tu belakang dia ada torch. Sini kan. Ini torch, ini repeater. Wait. Terbalik ke? Betul lah. Oh, okay. Ya. Yeah. Sebab kat sini aku kena letak lagi satu torch. Buat je lah semua torch. Nah. Ah, okay. Kita setkan dia pada satu tick. Next. Ini masih world yang dulu ke? Eh, tak ah. Ini season 3 dah. Ini season 3 dah. Eh. Season yang kau tengok dulu tu first season. Yang first aku main. World yang aku main bersama dengan kawan-kawan aku lah. Itu adalah yang first. Second aku main kejap je. Second tu tak long live lah. Kejap je. Sebab lepas tu Valheim keluar, aku main Valheim. So aku ignore. Setahun aku rasa aku tak main Minecraft. So yang ni yang ketiga, update 1.19 ni. Sebab 1.20 nak keluar, masa 1.18 aku tak main. So yang ni 1.19 aku main. Sebelum so, keluar 1.13 kan. So aku perlukan apa ni? Wait, tu dropper ke? Dropper eh? Dispenser, dispenser. Aku perlukan dispenser. Oh, dispenser perlukan. Kalau dispenser perlukan bow. Ada bow tak? Kalau half bow boleh. Lama juga, lama. Lama, dah lama dah. Kalau kau tengok tu last 2020 eh? 2020 ke 2019? 2021 aku tak sentuh langsung. Eh, 2022 aku tak sentuh. Setahun lah. Last main 2021 sebenarnya. Minecraft. Atau aku tak sentuh lah. Aku perlukan bow. Lagi tambah ni sikit je. Bawa bow extra. Dah siang dah. Oh, dah siang lah. Aku rasa tak lag sangat lah ni. Yang ni rasa tak lag lah. Tak lag sangat lah. Ah, itu rasa lag gila weh. Bo macam ni eh? Okay. So dispenser ada. Dispenser stone. Stone? Satu ni? Satu ni? Okay. Boleh extra lah. Just in case. Kita perlukan banyak. Okay. Tu kat sini letak dispenser.
Eh, mengalir ke mana? Aku cuba main update sejak cave tu tapi takut. Eh, tapi memang seram ah. Member aku dah masuk ah. Member aku keluar balik. Takut jumpa warden. Seram ah. Aku tengok video teaser, aku tengok siapa, PewDiePie ke siapa main. Itu pun dah seram ah, lagi kan main sendiri. Aku sendiri nak pergi, takut. Prefer straight mining. Straight mining lagi. Lebih prefer straight mining berbanding jumpa warden eh. Dahsyat. Itu itu betul-betul takut tu. Straight mining lagi menakutkan sebenarnya. Straight mining tu maksud kau straight ke bawah kan? Itu kelakar. Dia punya takut tu lebih baik, lebih baik straight mining eh. Yang ini menghadap ke mana? Oh, menghadap tu. Tu, aku salah lah. Ini lah. Okay. So satu lagi dispenser menghadap ke belakang. Okey. Satu lagi dispenser menghadap ke sini. Sorry. Oh bukan. Satu lagi dispenser menghadap ke belakang. Lepas tu kita perlu hopper menghadap ke sini. Aku harap ni center lah ni. Kalau tak center aku nak kena betulkan balik. Aku dah terfikir tadi nak main. Ingatkan nak main Apex sebab member aku tak main malam ni. Patutnya aku dengan member aku. Tapi dia tak main. Aku macam macam malas nak main Minecraft. Ingat nak main Apex ke? Oh, pakai trapdoor je. 3 tingkat. Okay. Ke belakang. Eh, bawah tu pun tak apa-apa tak? Alamak, terlepas. Oh, bawah letak kaca. Kepung tepi. Okay. So ini kan betul. Aku perlukan trapdoor. Trapdoor ini. Yang ni perlukan kontrol sekarang. Buat apa? Aku tengah buat mud farm. Tengah buat mud farm. Nak dapatkan mud. Nak buat mud craft satu-satu susah weh. Leceh. Dia bukan susah. Leceh. Sebab kau nak kena ambil air. Nak kena gunakan water bottle. Ataupun curah air. Wait. Aku rasa kena water bottle je. Water bottle campur dengan dirt. Maksudnya kau curahkan water bottle punya air ke dalam ke dirt. Nanti dia akan jadi mud. Daripada mud tu, engkau boleh campur. Wait, dia macam dirt lah. What? Aku rasa mud. Lepas tu kena craft mud tadi tu campur dengan hebel. Wait, bukan hebel. Dengan apa tu nama dia? Hay tu. Nanti dia akan jadi macam macam mat apa lah. Tapi nanti boleh buat mat brick. Ah, mat brick tu aku nak. Dia texture baru. Mat brick. Tapi crafting dia tu agak susah. So ada cara nak buat mat farm untuk simplify proses nak jadikan mat tu. Nak jadikan lumpur. So air 2. So dekat situ. Ah, okay. Tapi nanti aku tunjukkan lah. Kena apa fungsinya. So kat sini. Ini kan. Sini. Kan. Wait. Tiga tingkat. Lepas tu ada satu hopper kat atas ni.
Betul lah. Contoh dia. Ni. Nampak ni. Mud brick ni. Benda ni aku nak pakai. Dia macam brick tapi dia warna coklat. Cantik. So untuk build banyak ah. Dia cantik ah. Dia boleh, kau boleh kenakan dengan kayu. Texture dia. Macam ni kan. Macam ni. Tapi nak buat dia ni leceh sikit. Tapi nasib baik dah ada orang cipta mud brick. Form dia yang simplified sikit lah. Texture dia lawa sebab color coklat kan, coklat brick, so agak nice lah dengan build yang guna kayu kan. So aku nak pakai, so lebih nak pakai tu, nak buat dia tu yang leceh sikit. Kena sebab dia ada orang buat ni, aku tinggal tiru je. So kat situ aku letak air, aku perlukan welcome to the scene. Hai kata. Apa khabar? Welcome to the scene. Jangan lupa follow aku kat YouTube sekali. So kalau korang terlepas stream aku, boleh tengok kat YouTube. Aku upload semua gameplay aku dekat YouTube. Betul ke aku macam ni? Sekejap. Lama aku tak boleh naik lah pula. Itu satu. Oh lama. Itu satu. Ini satu. Alright. Dah buat, siap. Next step. Satu. Apa ni? Dropper kan? Dropper. Dropper, hopper. Dropper. Dropper. Oh, dia kayu dengan kayu pula. Batu. Batu dengan redstone. So, sini dropper. Ini hopper. Atas dia kosong. Betul ke aku buat ni macam lain ni? Oh, betul. Itu kosong. Tadi kosong. So ada satu jarak. Oh ni. Next step. Chest. Lepas tu redstone just I need. Oh, I already have it. Lepas tu redstone dust. Okay. Kettle. Buat platform. Wait.
Tempat mana yang perlukan kelas tu? Platingo, thank you for the share. Eh, kalau aku tak ingat nama kau, aku akan sebut Platingo je tau. Sebab kebanyakannya guna nama yang berbeza daripada kat Facebook. So, apa yang aku nampak atau aku akan sebut. Kecuali aku ingat. Platingo, thank you for the share. 4,000 like dah guys. Dahsyat, laju korang. Mantap ah. Terima kasih banyak. Seriously. Prefer Platingo. Asal prefer Platingo. Ada maksud dia. Nama sedap-sedap Farah. Farah Durani. Ah! No, 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 no. Not you, not you. Aku tengah tengok tutorial. Wey, jangan kacau. Yes. Ah, tak nak mati, jangan kacau. Dah guys, kita tidur dulu lah guys. Wih, semaam dia tu. Tenang aku. Kerja. Eh, Fatin Durani eh. Alamak, salah. Aku ingat Farah. Oh, betul aku tak ingat. Itulah, siapa suruh guna nama Platingo. So, aku ingat. Aku bunyi dia dah macam Fatin. Otak aku auto-conclude. Nama dia jadi Fatin. Sekejap, aku pun nak letak benda ni. Dia ni alamanya menyemak eh. Nama gaming. Oh. IGN eh. Okay, okay. Platingo. Mana dapat nama Platingo? Derive daripada apa-apa ke? Atau just random? Atau abbreviation atau short form ke? Macam aku lah. Aku MAD tu ada maksud tu sebenarnya. The abbreviation kepada nama aku yang betul. Abbreviation eh? Short tag ke abbreviation dah kan? Initial. Lebih kurang kepada initial nama aku lah. Jap. Apa yang aku miss tadi? Kat mana dia letak bottle lah? Ada letak bottle. Mesti ada letak bottle. Kat mana pula? Kat mana dia letak bottle? Tak apa. Oh, yang kat sini dia letak bottle. Okay. I need a lot of bottle. A lot of bottle guys. Letak ni dulu lah. Letak sini dulu ni. Whatever. Nanti dah fuck. Boleh kau pakai ni. Kau saya cukup lah. Aku rasa aku lepas aku kurangkan VTuber aku ni lagi ni lah. Random nama campur Flamingo. Ah, okay, Fatin Flamingo. Abbreviation. Okay. Fatin dengan Flamingo eh. Tak. Wait. Ah, tak cukup gelas lah pula. Alah, tak banyak gelas kan. Sini. Eh, lagu kuat sangat tak? Aku sama macam kuat sangat. Sekejap dia letak kat mana eh? Sini yang tadi kan? Banyak ah perlukan. Weh, serius banyak weh dia perlukan. Masuk ah. Sekejap. Lepas tu dah letak kat situ. Oh, dekat hopper bawah tu pun kena letak juga. 444 dengan 16. Oh damn, mana aku nak dapat gelas sebab banyak. Mana ada gelas lagi dah. Why you do this to me? Satu dua. Dengan script. Mana dapat gelas lagi. Pasti pun tak ada. Masak lagi lah. Harapnya cukup eh.
Bambu update tu dah keluar ke? Bambu update? Bambu update apa? Maksudnya ada bambu ke apa? Yang ni ke apa? Apa maksudnya bambu update? Kalau bambu, bambu dah ada. Tapi bambu update tu apa maksudnya? Ada benda baru ke apa? Bayong baru ke? Weh, tak cukup. Ah, gelas. Aduh, pasir tak ada ni. Mana member aku gali pasir? Mana pasir? Tak cukup ni. Sini ada tak? Oh, ada sikit. Weh, perlu pasir lah. Jadi perlukan pasir, weh. Kat mana pasir, eh? Sekejap, dia refill yang kat mana satu ni? Pulak. Oh, yang menghadap ke dia. Yang menghadap ke dia yang ni, ya kan? Alamak, macam mana aku nak? Yes. Hah? Aku nak ambil benda tu. Welcome to the sim guys. Bambu update yang bambu boleh buat. Oh, belum. 120. Betul. Faham. Dia tak keluar, tak keluar title lagi. Dia tak keluar title. Ke dia dah reveal lagi tu? Aku yang tak tengok. Tapi 120 belum. Ya. Patutnya tahun ni kan. Ada unta sekali dengan cherry blossom. Apa lagi ya? Ada berapa benda yang menarik ah juga dia akan rilis. Frog eh? Frog kan? Katak ke katak dah ada? Katak dah ada? Aku lupa. Ada berapa feature update yang itu? Aku lupa dah. Oh, sniffer. Ya, ada sniffer. Ada sniffer, ada cherry blossom tu aku tak berapa sangat. Tapi cantik lah. Pink kan? Lain sikit lah. Bambu pun boleh tahan. Ada apa lagi yang menarik sikit? Aku dah lupa. Tak ni dulu. Tak ni dulu. Kelas. Aku rasa aku nak kena pergi cari tu dululah. Aku nak pergi cari pasir dulu. Pasir kekurangan. Sayang boleh gantung. Yes. Yang tu nice juga. Tuh. Apa lagi? Aku rasa ada lagi lah selain daripada tu. Tengok sikit. Update 1.0 Minecraft. Ada biome baru kan? Sekejap, biome baru. Apa biomenya? Sniffer. Ah, Trails and Tail. Trails and Tails. Nama update dia. Archaeology. Hanging Sign. Okay. Bookshelf. Chisel Bookshelf. Tu pun nice gak. Cantik sikit lah. Armor trimming. Yes, yang itu yang paling best. Armor trimming tu yang aku rasa nice gila. Expensive but nice ah.
agak rare lah. Sekejap, aku nak kena pergi cari pasir sekejap. Armor trimming, yang itu nice. Mana pasir lah? Kat mana member aku cari? Kita kat mana? Kita kat sini je. Alah siut lah, kat mana pasir pun aku tak tahu. Mana map lah? Mana chest yang ada map? Dekat sini je. Kat mana aku cari pasir? Kita yang ni kan? Ini. Ni tak ada pasir eh? Macam ni kan HJ headquarter. Betul lah HJ headquarter macam tu. Headquarters HQ kan. Okay, quarters, headquarters. Macam ni lah guys, BM dapat C. Headquarters. Weh, apa benda aku campak. Ini kan headquarters. Okay, ada. Dah nak malam eh. Oh, dah nak malam. Kita tidur dulu. Saat esok-esok kita gerak. Aku nak cek pasir sekejap. Aku perlu bawa cartography table 1, empty map 1, just in case. Aku perlukan paper. Kita perlukan paper. Armor trimming. Apa tu? Oh, kau tak tengok lagi ke? Kena tengok. Pergi tengok armor trimming. Armor ada macam line-line. Ah, armor boleh jadi unik tau. Kau macam boleh custom. Bukanlah boleh custom, tapi boleh customize armor. Yes. Kau boleh customize armor. Nice wey. Serius. Yang itu antara yang aku excited. Bawa ni dengan aku in case sekarang aku hilangkan sesat. Mampui, tak jumpa jalan. Armor trimming. Serius, kau kena tengok sini kot. Aku rasa baru nampak. Google je, YouTube pun banyak lah membuat. Ada 600 combination armor kot. Aku rasa what do I need? I need paper, paper. Pak Gat? Apa you buat kat dalam, Pak Gat? Ni atas lah. Aduh, jatuh kat bawah pula, Pak Gat. Apa nak jar ni? Weh, aku perlukan paper kan? Oh, aku perlukan empty map untuk besarkan lagi eh. Oh, ni duplicate. Kan aku perlukan paper kan untuk besarkan map. Eh, tak tutup weh pintu dia. Kan mati saja je. Kita tidur dulu. Esok lagi kita gerak. Aku perlu cek pasir. Welcome to the stream guys. Welcome guys. Jangan lupa untuk like dan share. Jangan lupa untuk follow. Yang belum follow, project aku hari ni nak buat mud farm. Nice. Ada roket extra kat sini. Ada lah satu. Kau buat. Aku perlukan paper lagi tak? Ambil paper sikit lah. Just in case. Duh.
Kita tidur dulu. Aku nak pergi cek pasir esok. Nak buat gelas. Tak ada pasir lah nak buat gelas. Ayuh kita jalan-jalan. Kita pergi arah sana kot. Bye-bye, aku akan kembali nanti. Banyak kau flower kat sini. Cari pasir ya, eh? Nak cari pasir, nak lombong pasir. Boleh buat tour base lepas ambil pasir. Base tak besar lagi ya, nak buat tour. Malu, tak tahu nak tunjuk apa. Ha, ni bolehlah kita curi pasir kat sini je lah guys. Tak payah jauh-jauh. Depan tu ada besar sikit. Kita curi pasir guys, ha? Curi pasir sikit. Curi pasir. Jangan tiru aksi ni guys, ha? Curi tak bagus. Curi adalah amalan yang tak baik, kecuali in game. This act is only for the gaming purpose. Do not copy this act. Korang puasa setakat ni cukup tak semua? Harapnya cukup lah ya semua. Tak ada yang ponteng lagi kan? Berapa set ni? Banyak lagi alang-alang dekat sini. Kembat lah banyak sikit. Aku boleh keluarkan ni. Kita ambil seberapa banyak boleh dulu lah kot. Kang banyak kali trip nak kena pusing. Lagu aku rasa dah slow kan muzik. Rasa macam kuat. Oh, baru slow. Param. Maaf. Aktiviti mencuri pasir. Mitsu, waalaikumsalam. Lama masuk, baru balik terawih. Alhamdulillah. Inilah contoh follower yang terbaik, eh. Bagus. Masih konsisten dengan terawih. Bagus. Welcome. No problem. Lambat ke apa ke tak kisahlah. Janji masuk pun dah cukup lah. Kasih like pun dah bagus lah. Sepatutnya aku stream semalam weh. Sepatutnya aku stream semalam. Aku harap tak ada yang tunggu lah semalam. Sebab dalam jadual stream aku semalam patutnya aku stream. Hari ni aku tak stream patutnya. Tapi sebabkan semalam terlelap. Alam maklum lah. Kita puasa cukup. Penat sikit. Alasan. Terlelap weh semalam. Tahu gua tak jadi stream. Cancel. Apa banyak lagi aku boleh rembat ni. Padahal. Lagi boleh bedal.
tu yang hari ni aku ganti ni. Ganti stream. Sebab semalam patutnya aku stream ikut jadual. Korang boleh tengok jadual aku dekat profile aku. Aku akan update jadual stream aku setiap minggu kat situ. So korang tahulah. Jangan lupa juga untuk follow aku kat Facebook. Sebab aku masih stream kat Facebook. Aku nak stream sepenuhnya dekat TikTok. Tapi aku sama macam kesian pula. Sebab follower aku kat Facebook pun ramai yang menunggu aku stream kat sana. Yang tak ada akaun TikTok. Yang tak nak buat akaun TikTok. Sebab mungkin social media dah banyak sangat kan. Malas sangat nak buat TikTok pula. So itu yang ada hari aku akan stream dekat Facebook. So korang bolehlah juga follow aku kat Facebook. Kalau nak, tak nak pun tak apa. Aku akan stream dekat TikTok juga. So kat jadual tu aku akan bagi tahu pukul berapa aku stream, hari apa, main game apa, dekat mana aku stream. So rajin-rajinlah tengok profil aku kalau nak tengok, nak tahu aku stream hari apa. Aku akan update setiap minggu. Setiap minggu akan ada jadual. Lepas tu jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku. Sebab aku akan upload semua gameplay aku yang aku main kat stream dekat YouTube channel aku. So korang boleh ada video on demand. Nampak? Wait, ni isilkan. Okay. Ada video on demand guys. Boleh tengok bila-bila saya masa lapang. Tapi videonya panjang-panjang lah. Sebab aku stream lama. Mana batal balik ah rumah. Okay, sana. Cantik pula pokok ni bercabang tiga. Tengok ni. Oh, pokok ni cantik bercabang tiga. Patutlah saya tengok abang tak live semalam. Ya, alamak. Maaflah. Kau tunggu ya. Itulah. Tertidurlah. Ngantuk semalam. Lepas buka tu kenyang. Alhamdulillah. Baring. Seronok pula. Bagi tips macam mana nak terus main Minecraft without bosan. Jangan main selalu. Bergantung lah. Untuk aku, aku tak main hari-hari. Kalau aku main hari-hari pun, aku pun boleh jadi bosan aku rasa. Lepas tu, sentiasa ada idea nak build apa. Tak kira lah idea sendiri ke, idea tiga orang ke. Itu tak kisahlah. Janji ada idea. So, selagi kau ada idea, lagi tu ada benda nak build. Tapi kalau dah malas, tak boleh cakap apa jugalah. Sama je, ada idea, tak ada idea. Sebab aku pun pernah malas juga. Hampir kata selalu lah aku malas. Bakar ni dulu lah eh. Yang setengah lagi tu boleh buat benda lain. TNT apa pun. Gil tak barang lah simpan. Sekejap aku lupa nak baca komen. Dia tengok orang main best main sendiri rasa bosan. Ada satu orang macam tu aku faham. Memang akan ada yang macam tu. Tengok tu lagi seronok daripada buat sendiri. Aku faham. Aku pun adalah juga. Nak main sendiri. Tapi tak tahu lah. Aku cakap ni. Bila tengok orang main bersemangat. Tapi bila dah main tu jadi alamak. Macam lemah pula. Member dengan member pun itu pun boleh jadi juga lah. Ada berbagai faktor bergantung lah pada orang. Ada berbagai faktor. Tapi tahu kalau dah malas pun malas juga lah sebenarnya. Sebab Malaysia banyak modded. Betul. Tak ada juga. Tapi mungkin kot sebab mungkin lagi best kot. Orang bosan dengan vanilla. Prefer survival. Sama dengan aku. Aku prefer survival vanilla. Aku tak minat sangat modded. Mungkin sebab builder kau. Kalau kita jenis builder, vanilla lagi seronok berbanding modded. Modded ni lebih nak tambah mekanism je kan. Contohnya macam weapon ke. Kebanyakan macam tu lah. Ataupun modded build yang cantik-cantik tu pun ada juga. Tapi jarang kau aku rasa aku nampak orang macam tu. Azlam main server dengan member aku. Server mana tu Mizu? Server private ke public? Itu kau mencarut ke apa tu Fatin?
Apa perkataan mencarut yang tiga tiga huruf ah? Mari kita teka. Oh, by the way, aku nak ubah ni sikit lah. Agak-agak bersepai tak benda ni. Kalau aku... Huh. Oh-oh. No, no, no. No! Barang aku! Apa benda aku buat? Elektra aku siut! No, 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 no. Tolong ada. Mana sebab ada? Dia melempar lah, guys. What did I do? Alamak, ada barang aku dah hilang ah. Armor aku hilang. Oh. Satu kebodohan, guys. Malu ah tengok orang tengok aku. Tak apalah, demi konten. Trident aku hilang. Nasibnya kapak ada, ni ada. Apa yang hilang? Ya, pedang. Garfu tu pun nasibnya ada. Elytra, kalau Elytra dia menangis aku. Yang ni tak apa kot. Apa lagi hilang lah. What did I do? Barang apa hilang? Armor, helmet. Apa lagi lah? No! Wait. Ow. What did I do? Aku nak ubah suai sikit benda tu. Lain pula jadinya. Ah, bijak sana, bijak sini. Alamak, aku punya ni. Shulker box aku. Satu hilang. Warna kuning tu. Ah, siut. Ah, dalam tu ada apa? Alamak, ada diamond. Ada horse diamond, woi. Kat dalam tu tadi. Astaghfirullahalazim. Bulan-bulan puasa lah ni. Jadi bodoh. Apa nak jadi? Ah, ni lah. Tapi yang ni bukan. Ni member aku punya. Aku punya horse diamond ada. Eh, jap. Dalam tu kah? Di dalam. Oh, tak, 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 tak. Aku setak, aku setak. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Yang tu selamat. Yang tu agak rare. Yang tu ada dalam ni. Ah, ni. Nasib baik. Apa yang ada dalam shulker box warna kuning tadi? Aku lupa lah. Wah, oh, I need food. Makanan-makanan dah terbakar. Aduh, tak apa-apa lah. Apalah, bijak sangat. Elytra hilang pisang. Itu lah, dah lah benda tu. Rare. Tapi ada backup satu. Tapi tak nak lah pakai backup tu kan. Backup tu aku reserve untuk member aku. Sebaik ada. Tak apalah. Helmet dengan baju tu boleh buat balik lah. Entah apa benda yang aku fikirkan tadi. Aku ingat boleh gamble dia sekali melekat pula kat situ. Aku nak macam ubah. Kan lava turun kat tengah. Cantik lah sikit kan. Ah, takpelah. Macam mana? Kesilapan diri sendiri. Tak boleh nak salahkan siapa dah. Pasrah aje lah. Oh, aku tak ada level lah. Macam mana aku nak rename benda ni? Ah, siap lah.
Jolah. Apalah aku buat, ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku. Hey, sia-sia jap. Aku kena beli armor barulah. Bak duit, nasib baik duit kita banyak. Boleh beli je. Kita beli sikit. Cukup kah? Bawa je lah extra. Just in case. Oh, dengan aku punya ni. Assalamualaikum. Apa khabar anda semua? Sihat? Sihat ke? Saya perlukan armor barulah. Mahal ni kau jual. Oh tak iyalah, betul lah aku kan. Mana kau? Helmet. Kau? Unbreaking one tak nak. Protection aqua affinity. Boleh lah, boleh lah. Yang kita ambil ni. Fire protection. Yang ni. Unbreaking projectile protection. Ambil yang ni lah. Aku perlu kumpulkan balik. Bye bye. Aku perlu kumpulkan balik level. Lepas tu buat enchantment yang baru. Ada mending tapi tu lah. Ellie perlukan enchantment yang baru kot. Baik kaya. Wah. Inilah kebaikan menabung guys eh. Terbukti kebaikan menabung. Di waktu-waktu kesulitan ada duit backup. Oh pedang, aku perlukan pedang lah. Pedang diamond. Diamond. Ha. Assalamualaikum, saya perlukan pedang lah. Siapa jual pedang lah? Aku ada weapon speed ke? Ini tool. Aku tak ada weapon speed eh. Oh, aku tak ada weapon speed lah. Bukan ada ke satu? Ke kat sana? Ini kot. Mana kan? Ni. Diamond, diamond. Ya, boleh. Boleh lah, boleh lah, boleh lah, boleh lah. Boleh lah, boleh lah, boleh lah. Oh, bow aku. Ya, itu. Bow, lagi satu bow. Nanti buat kedai macam dulu ke? Ya, betul. Nanti aku akan buat shop. Kita akan buat hall trader berdasarkan kategori. So, kalau weapon smith, kita letak kat satu kedai besar. Memang weapon smith je semua. Kita buat macam tu lah. Cantik sikit kan. Apa benda aku nak beli tadi? Oh, bow. Siapa jual bow? Hello, siapa jual bow? Oh, engkau. Power 1. Dia aku, dia boleh tak ada apa-apa. Aku boleh balik level balik ni. Anjay itu. Kita nak ternak lembu tak? Ternak lembu sikit ah. Dah tiba masa untuk tadi masa untuk menyembelih lembu. Kita nak lembu, nak dapatkan experience. Lepas kita tapau dia sesuatu. Tolonglah jangan lag. Nice gila shop dulu kan. Kali ni kita buat besar lagi sikit lah. Bil aku kalau kau perasan dulu-dulu punya kecil. Compare dengan sekarang, nampak? Besar-besar sikit kan? Dia dulu baru belajar-belajar nak design-design, so kecil je. Buat. Ada experience lagi kan? Ada. Ada.
Ayam pula. Oh, kita boleh jual lah. Urusan jual beli. Abang tak buat korban ke dalam mereka? Korban apa? Oh, lembu. Masukkan lembu ke? Nanti kita sembelih. Tunggu banyak sikit. Welcome to the Zimba. Jangan lupa untuk like dan follow. Yang belum follow, jangan lupa untuk follow guys. Serius. Rugi tak follow. Agaknya. Kita pergi jual daging ayam dengan bulu-bulunya. Ada benda nak jual. Next, aku rasa aku nak buat wool farm. Wool farm. Korang tak pernah tengok lagi kan wool farm aku yang dulu. Tapi aku nak buat besar lagi sikit. Lagi cantik. Lagi mantap. Lagi... Aduh! Wait, cuk! No! Aku punya PX yang asal dah hilang. Mana kau? PX aku. PX aku yang tu mantap. Allah tak beli. Aduh. Apa nak jadi? Ah, mana? Pecah. Aduh, PX aku hilang. Siapa beli daging ayam? Bye bye. Kita kumpul experience sikit-sikit lah eh. Aduh. Ada orang buat benda tak berfaedah tadi. Habis hilang barang aku. Sekejap. Okay, so ini dah. No. Bahan api infinite. Wait. Bukan apa. Oh. Alright, so ini kita perlukan lagi. Mana? Cukup.
Aku perlukan diamond shovel lah. Oh, by the way, aku suka boleh bagi makan kot ayam-ayam tu. Dapat experience kilos, kilo star. Thank you for the follow. Welcome to Zim. Welcome guys. Bagi makan ke ayam sikit. Woi, dah pukul 11 dah. Sekejap lah. Thank you for the like, Kilo Star. Betul kah aku sebut Kilo Star kan? No 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 no. Oh, menggeluman korang je. Mungkin kita sambil-sambil tu boleh lah buat. Dah habis sungguh kah? Oh, banyak. Kita boleh ambil satu. 12. Cukup kot. Banyak si melon. 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 Bang nak main sekali. Alamak, sorry lah, aku tak open lah server ni untuk orang luar. Server private. Server private. Maaf lah ya. Ow. Mana slipper aku? Okay. Empat stack, kita ambil empat stack dulu. Hello kata. Nah, makanan. Yeah.
Eh, dia nak makan pula carrot. Alright, kita pergi jual dulu. Dah sebab tak langgar. Ada mati dua kali ni kang. Siapa beli? Oh, yang kat atas lah. Salah. Bye. Salah orang. Kejap naik level. Bye-bye. Terima kasih kerana membeli dengan saya. Mana engkau? Engkau, engkau. Aku nak engkau. Saya nak beli potion. Bottle orange genting. Ini dia pula dapat. Sikit no? Okay, seram pula aku takut ada creeper. Tiba-tiba creeper datang belakang aku meletup. Sentiasa berhati-hati. Nice. Siang dah weh. Nice, banyaknya dapat. Jap. Thank you.
Ais, level 30. Unbreaking je aku dapat. What? Apa kecewanya unbreaking je aku dapat. Java ke Bedrock? Java. Java 119.4 yang latest lah. Semestinya Java. Tak tahu aku. Aku dah terbiasa kot sebab daripada dulu aku main memang Java. Aku tak pernah main Bedrock. Walaupun aku ada Bedrock. Sebab siapa yang beli dulu, siapa yang beli sekarang pun sama kan, dapat dua-dua kopi. Dapat Java dengan Bedrock sekali. Oh, wait. Aku nak beli lagi tu. Aku perlukan lagi lah. Level. Habis dah duit aku. Dahsyat. Ow. 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 Mana? Kau. Aku nak ambil. Bottle of enchanting. I'm addicted to bottle of enchanting. Eh, cepat lah. Dah siang kan? Kau buat kerja. Aduh, dia tak dengar. Kau nak buat apa? Yes. Dia dah buat. Dia dah buat. Yes. Thank you. Bye. Nak kena kumpul balik botol oil cantik. Dapat ni je tadi. Unbreaking je. Macam betul. Bagi aku unbreaking je guys. Alright. So in. Obsidian boleh tak? Aku tak adalah pecahan. Okay, so lepas tu letak dirt. Letak dirt banyak. Hello lebah. Lakukan dead. Jika dead aku ada. Masa dia dia. Ya. Wait. Oh, patutnya ni ke sana. Kenapa ke bawah?
Kan? Eh, betul lah. Ini ke sini. Aku salah setup ke apa? Wait. Allah, timing lah hujan. Dapat. Aku rasa kena yang biasa kot. Thank you for the GG. Thank you for the ketupat. Thank you for the 2 gift. Siapa nama ah? Dot dot dot. Aku rasa macam pernah masuk stream aku. Maaf saja, tak apalah pak cik ni dah tua-tua tak ingat nama orang. Jangan nak kosongkan ni dengan cepatlah. Sudah. Zul. Okay. Thank you Zul. Thank you for the gift. Aku lupalah Zul. Sorry lah. Umur dah tua-tua ni susah nak ingat. Terima kasih Zul, semoga dimurahkan rezeki. Sekejap, ni macam dah nak settle, macam dah jadi sikit guys. Ada guys. Dah jadi ke mat breaknya? Ah, dah jadi. Dah jadi mat farmnya hampir jadi. Ah, cuma aku rasa dia ni sikit. Jaga guys, aku AFK jap. Okay. Charge creeper jap. Aku tak ada pisau ya. Kayu, kita perlukan kayu. Aku perlukan creeper head lah. Aku tak ada creeper head lagi. Allah, mana charge creeper tadi?
Belakang aku ada tu pula. No, salah. Salah. Yang itu patutnya meletup, bukan yang itu. Mana creeper? Mana creeper? Give me creeper. Ow. Mana creeper? Dah berlubang lah ni. Banyak. Ah, itu aku dah buat dah. Aduh, mana creeper? I need creeper head. Creeper head boleh dapat kan? Ah, tu ada creeper. Yo. Come here. Come to papa. Jangan despawn yang sana. Eh, sinilah. Lembab lah you ni. Hari tu dah buat. Tapi lagi satu creeper pula. Ah, tu lah. Sama macam tadi. Aku tersilap tadi. Oh, salah jalan. Ah, dapat. Finally we got it. Complete. Kepala apa lagi boleh dapat ah? Dapat. Akhirnya. Achievement. Mission accomplished. Tu lah. Hari tu tak jadi. Salah pula. Kita letak dekat sini lah. Satu, dua, tiga. Boom. Boom. Punching bag. Boom. Boom. Oh, aku perlukan dirt. Ada dirt banyak tak? Ah, dapat ke kepala creeper. Kalau aku letak kan kepala creeper kat depan ni, mesti member aku terkejut. Aku try letak kat situ. Tak sini kan. Agak-agak dia terkejut tak? Boleh tidur dengan Lanner selainnya. Tak juga. Tadi aku dah mati sekali weh. Barang aku dah hilang eh. Ah, kecewa tol. Dia melambung-lambung ah benda tu kat atas. Masa kena ada benda yang cover kat atas. Dia lambung-lambungnya macam Mael. Macam ni. Ya.
Yeay. Yang tu cerita lain. Bincang satu table. Senyum ya batu petak tu. Mana? Mana batu petak? Oh, yang tadi tu. What the deal? Haa, laju lah sikit. Wah, tersampai tercampak kat sini lah. Yeay, dah jadi. Sekarang ni. Nice. Sekarang ni aku akan bina building untuk dia. Ni akan jadi kita punya apa nama dia? Mud shop. Mud farm, salah. Ini akan jadi mud farm kita. Aku akan bina dekat sini nanti keliling dia. Aku rasa dah offset dah ni. Salah lah. So mungkin aku nak kena adjust ke sini sikit. Kan? Okay lah ni. Nice kan? Berfungsi lah. Oh wait. Sekarang ni kita perlu isikan. Ah, laju juga. Efektif ah. Berbanding buat manual lagi leceh. So aku akan cover ni. Kita akan buat macam binaan kat sini. Kita akan buat bangunan dia. Mud farm kat sini. Design macam mana aku tengok nanti. Apa yang sesuai kat sini. Nice. Kita akan sambung. Nanti kita akan buat kat sini lah guys. Aku akan sambung buat bangunan kat sini. So berdepan dengan kita punya lava. Lava ni apa tu? Belakang. Ada penuh kejap je lava farm kita ni. Bagus. Bagus. Welcome to the Sima. Jangan lupa untuk follow yang belum follow, jangan lupa untuk like yang belum like. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel aku. Korang boleh pergi ke profile aku dan kat situ ada link. Dekat link tu ada semua aku punya social media. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Semua ada kat situ guys. So jangan lupa untuk untuk apa? Untuk subscribe. Untuk apa pun aku dah lupa dah. Infinite lava. What? Do
Oh, terkejut. Aku sendiri masuk terkejut. Aku sendiri masuk terkejut walaupun aku dah tahu ada benda kat sini. Aduh, kelakor. Bongoklah. Anvil lah. Look at anvil. Anvil dah banyak. Kena ambil je semua iron kot. Ya, kenapa aku rasa iron tu macam tak bertambah? Ha? Ada... Tersangkut ke? Oh, tak ada. Ada. Aduh, geli hati aku. Sendiri letak sendiri terkejut. Pa pam pa ba bam pa ba 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 bam. I need new stuff. Kayu, kita perlukan kayu. Kita perlukan kayu. Punya apa tu? Kecik. Seram. Oh, cactus lah. Aku tak jumpa cactus lagi kan. Redstone yang kuasa dah boleh pecahkan lah ni. Aku perlukan as untuk redstone. Ini merah kan. Ya, aku tak ada fortune lah kat pedang aku. Kita pergi jual kertas jap. Kertas lagi tak. Tak ada banyak. Ha.
1, 2, 3. Nak kumpul experience jap. Experience. Okay. Come on, give me something good. Unbreaking. Aku rasa tak perlu unbreaking pun tak apa kot. Fortune ada ke fortune? Fortune aja lah. Fortune dengan main thing kot ni. Kenapa tak boleh dengan fortune lah? Looting! Bukannya fortune! Aku perlukan looting! Mana looting ke? Looting 3 ada! Nice! Looting ada ni ke? Baju. Oh, tapi sebab besok pakai baju t-shirt tu. Nak ada wang dulu. Mungkin tak pakai baju Melayu tu. Oh, malam ni kan. Pakai warna hitam tu. Dengan seluar hitam. Maaf. Kena ya nak dekat kantor belakang. Just hang out, eh? Da 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 da. Ah, boleh ah ni. Kan pedang sharpness, looting dengan mending. Bila aku sembelih. Ni banyaklah sikit aku dapat. Aja.
Siapa shoot aku tu? Rasakan. Dan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Sembelih! Lari pula dia. Nice, very nice, very nice. Apa benda lebah tu buat kat atas tu? Apa benda dia buat kat atas tu? Sesi memecahkan telur. Okey ni. Sementara aku perlukan efisiensi 5 lah. Efisiensi 5. Efisiensi 5. Siltanya tak ada mending. Aku tak letak mending rupanya. Berapa asal? Berapa dia ni kat aku? So aku kena gali banyak lagi batu. Very nice, very nice. Everything looks good. So nanti next aku akan bina kat sini pula bangunan. Idea tak ada lagi asal kat ni. Kat situ. Tapi nak bagi nampak natural, mungkin aku nak kena check dirt lagi kot. Bagi nampak natural. Ataupun aku buat wall kat situ tepi tu kan. Nice juga. Ba. Aku nak end video YouTube aku dulu. Lepas aku. Mungkin aku main iPad sekejap ke. Tengok macam mana. Okay guys, aku nak end video YouTube lagi. Tapi stream aku belum habis lagi. Aku nak end YouTube aku dulu. Alright guys, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku. Jangan lupa untuk like dan share. Jangan lupa untuk follow aku kat TikTok dengan Facebook. Aku stream kat TikTok dengan Facebook guys. Kita akan sambung. Next aku akan bina apa je dah namanya tu. Mud Factory. Dia punya Mud Factory yang dia punya apa dia mekanisme ke apa benda apa kata ni. Yang itu aku dah buat, tinggal dia punya bangunan je, building dia belum lagi. So kita akan sambung next session untuk dia punya building pula.
Alright guys, jangan kita akan jumpa lagi next episode. Bye bye guys.